Mungkin kita sekarang ini banyak pertanyaan, apa tuh manfaat ibadah? Wong kok nang masjid sholat, sholat. Mari songkon sholat mulai. Mari mulai kemudian sholat mana? Iku manfaatnya apa? Ini banyak orang yang menanyakan tentang urgensi ibadah bagi seorang muslim dan urgensi masjid bagi komunitas muslim. Bapak ibu sekalian, yang menjadi basis kekuatan masyarakat, yaitu kekuatan ibadah, itu membentuk, yang pertama, ibadah itu membentuk karakter. Bahwa orang kalau sudah biasa ibadah, itu biasa melawan hawa nafsu. Itu apa? Gembregah semuanya. Mempunyai militansi yang tinggi. Orang ahli ibadah itu tahan banting. Ini ya, orang yang ahli ibadah itu tahan banting. Jadi orang ibadah itu punya kekuatan satu apa? Yaitu mentalitas yang tinggi, tangguh. Dan itu menjadi kenyataan. Orang manfaat ibadah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mendidik seseorang yang beribadah itu punya yang namanya firasat, inspirasi. Jadi kalau ibadahnya rutin dan terus, dia biasa tenang, biasa diam, dan ini dibenarkan oleh Zugelang. Malah itu 800 tahun mungkin sebelum kelahiran Rasulullah, kekuatan perang, kekuatan ekonomi, kekuatan bangsa, yang pertama dia mengupas 10 kekuatan adalah kekuatan keheningan, kata Zugilang begitu. Pakar itu terkenal di apa, buku legendaris Cina itu ya, kerajaan-kerajaan Cina. Kekuatan paling penting, negaranya enggak terkalahkan menjadi adidaya, dia mengatakan kekuatan yang terpenting adalah kekuatan keheningan. Diam, tenang, itu muncul inspirasi. Bahkan Genghis Khan yang buta huruf, menaklukkan sepertiga lebih dunia, dia gak bisa sekolah, gak sekolah. Dari mana inspirasi perang dan mengatur politik? Dia hanya pergi ke hutan untuk berhening sejenak, ada inspirasi kemudian ditulis. Inilah seorang muslim, kalau dia ahli ibadah, dia akan mempunyai kekuatan yang namanya kekuatan inspirasi. Istilahnya Jawane firasat, bahasa Arabnya ilham. Wong lek sing ahli ibadah, Bapak Ibu, mungkin anak-anak jenengan nggih sampean kengken kongkon poso Senin Kamis wis, kongkon salat tahajud, kongkon salat duha, telu mawon. Salat tahajud Senin Kamis, salat duha mawon. Itu begitu udah rutin mulai dari SD, SMP, nanti yakin pas SMA datang ke ibu moro pamit. Nopo? Punya tekad yang di luar dugaan kita. Wong ahli ibadah ini ku nekate ku luar biasa. Hidup itu harus yakin, mampu, saya harus bisa. Niki lek mboten ibadah bingung, Pak. Wong niku lek ahli ibadah duwe utang, sik duwe keyakinan Allah mampu, enggak kendat, Pak. Tapi lek wis gak duwe iman, bahaya. Enggak duwe iman, punya masalah keluarga, ngapunten selingkuh. Enggak punya iman, ada masalah keuangan, minggat. Tegak minggat, kendat. Kalau enggak kendat, ngembat. Kalau enggak kembat, sekarat. Wes, pokoknya milih loro niku. Kalau kita dalam menjadi seorang pemimpin masyarakat, pemimpin umat, kalau enggak punya iman, yang ada adalah topeng-topeng kepalsuan. Tapi kalau seorang pemimpin yang betul-betul berdasarkan rohani, kuabe rakyat didongani. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah rakyatku ini, dia akan tunduk mencintai pemimpinnya, mendoakan pemimpinnya, mendoakan kesehatan pemimpinnya, mendoakan penjagaan Allah atas pemimpinnya. Itu yang kita harapkan orang yang ahli ibadah. Jadi wong ibadah niku pertama, dia tadi punya militansi yang tinggi. Ibadah yang kedua, punya kekuatan firasat, nekatnya itu besar. Anak kita nanti kalau ahli ibadah, tahu-tahu, Pak, aku nang Jakarta, lapo, lungo, lungo apa minggat le, lungo. Lek minggat gak tuh tujuan, ditambah nesu. Saya lungo, saya akan harus sukses. Pak, saya akan berangkat ke Jepang. Pak, saya akan berangkat ke Australia. Niku lek wong ahli ibadah, nekatnya tinggi. Ahli ibadah berikutnya, kenapa masyarakat berbasis masjid? Karena orang ahli ibadah akan turun kalau dia rutin. Imam Nawawi membatasi 40 hari
salate mboten pedhot, meninggalkan yang haram, maka dia punya kekuatan yang namanya aji-aji kabejan. Apa-apa bejo. Makanya mangke anakku ora pati pinter, tapi kuliah kok lancar. Ya bejo. Pas ngarap soal ora iso jane. Tapi pas wayahe ngoreksi dosene ngantuk, bejo. Ujian awangel, pol angele. Iku dosene iku killer, killer itu pembunuh. Wis pokoke petho mbek iku wis tenanan, adem panas. Pokoke legate ujian mbek dosen iku siap bodrek, parasetamol apa-apa. Adem panas gak karuan wis omonge ya angel, omonge ya kasar, angel. Wis qadarullah, wis ahli ibadah diposoni, begitu wayahe ujian dosene ngeluh, Pak. Lolos sudah bejo itu. Berapa banyak orang itu berhasil itu bukan karena pinter. Malah ada istilah wong pinter kalah mbek wong bejo. Nah, orang yang beribadah itu selalu mendapatkan pertolongan Allah dari waktu ke waktu. Ning sekolah yo bejo, waktu kerja yo bejo, ketemu juragan sing bejo, ketemu bojo sing bejo, terus kemudian waktu rezekine yo bejo, semuanya serba dimudahkan. Maka lek kiai-kiai biyen iku sederhana, Pak. Nopo atau Ustaz, hidup saya kok ruwet. Ustaz, kenapa toh kok urusan kantor saya kok ruwet. Ustaz, kenapa toh bawahan saya kok benci saya. Ustaz, kenapa kalau saya ini mengelola sekolah kok ada aja masalah. Membuat usaha ada aja masalah. Maka Pak Yai hanya satu, dikai ibadah. Ngaten toh? Le, lakoni sholawat ping piro. Gitu ya. Sholawat 100 kali, ada sunahnya 10 kali. Ya, sholawat 10 kali. Kemudian le ucapkan istighfar lebih dari sekian ribu kali. Itu ada korelasi, bisa dicoba. Kemudian yang terakhir, orang yang ahli ibadah itu punya ilmu katresnan. Lek wong biyen iku lek kepengin disenengi wong, iku ilmu aji semar mesem, semar nyengir, semar meringis. Padahal itu cukup seseorang kalau ahli puasa, ahli baca Quran, itu mesti disenengi wong, gak ngerti nopo. Disenengi. Aji katresnan. Kalau ini disenengi orang, itu kan doanya Nabi Ibrahim. Kunci sukses hidup sing penting bejo mbek wong seneng wis. Apalagi untuk berada di politik, sing penting wong seneng. Berada di sekolahan, sing penting orang seneng. Ngajar anaknya, muridnya seneng, sukses. Dagang, pelanggannya seneng, sukses. Makanan apa wawon, bakso dicemplung sak cemplung bumbune pokoknya mesem seneng. Nah, ini menunjukkan bagaimana apa seseorang itu sing penting seneng. Saya ulangi terakhir, khulasatu kalam, wong ahli ibadah itu yang pertama napa Bapak Ibu? Militansi tinggi. Anaknya itu jadi anak yang tangguh. Orang yang banyak ibadah itu punya banyak inspirasi, nekatnya besar. Orang yang ibadah itu duwe aji-aji kabejan. Wong sing ibadah iku duwe aji-aji katresnan. Maka siapapun yang rutin ibadahnya, insya Allah akan sukses.